6 gol tercipta, inilah laga paling dramatis antara Persib versus Barito Putra di Liga 1. Kala itu, Maung Bandung menjamu Laskar Antasari di laga lanjutan Gojek Liga 1 2018. Laga berjalan 2 menit, Persib dapat penalti. Namun King Eze gagal menceploskan bola. Menit ke-18, Rizky Pora mencetak gol. Menit ke-20, Gozali Siregar menyamakan kedudukan. Menit ke-23, Joni Bauman membalikkan keadaan. Menit ke-25, Samsul Arif menceploskan bola. Sungguh pertandingan yang gila, 4 gol tercipta hanya dalam waktu 7 menit. Beberapa peluang emas pun tercipta, namun membentur gawang. Menit ke-43, King Eze membawa Persib unggul. Menit ke-87, Samsul Arif mencetak gol lagi. Laga berakhir imbang 3-3. Sungguh pertandingan yang gila bukan?